Ketua PAC IPK Dolok Batu Nanggar Simalungun lantik 4 pengurus ranting. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Elkatan Pemuda Karya atau yang disingkat dengan IPK adalah OKP yang berorientasi dan berjuang di bidang karya dan kekaryaan. Sama halnya dengan digelarnya pelantikan pengurus ranting IPK di Kecamatan Dolok Batu Nanggar Simalungun, Sumatera Utara, Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2023 kemarin. Bung Nawi Ketua IPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar Simalungun didampingi pengurus kecamatan melantik pengurus ranting wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Adapun yang dilantik antara lain, IPK Kelurahan Aman Sari, sebagai Ketua Sarbani alias Marindal, Sekretaris Zulkarnain, Bendahara Koko Rama Edi Gui. Kelurahan Serbalawan sebagai Ketua Bung Paisal, Sekretaris Aan Pohan dan Bendahara Rafiq Han. Nagori Batobu sebagai Ketua Nur Intan dan di Nagori Melangir 1 sebagai Ketua adalah Asbullah Krisnanda, ujar Hartama Budi. Hartama Budi selaku Humas IPK PAC Kecamatan Dolok Batu Nanggar Simalungun, menyampaikan bahwa pelantikan yang digelar pada hari ini sesuai arahan Bung Nawi Ketua PAC Dolok Batu Nanggar, melantik 4 Ketua Ranting. Semoga pengurus yang telah dilantik dapat mengembangkan sayap organisasi yang kita cinta dan banggakan. Acara pelantikan berjalan dengan keakraban, hikmat dan sukses. Untuk mengambil keberkahan acara pelantikan ditutup dengan doa bersama, ujar Hartama Budi, tim redaksi MSTP mengabarkan. Tunjukkan aku putra Indonesia, semangat baja, bidang dan baju serentak.